Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna fil jasadi mudghah." Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita mendiskusikan satu topik tentang hati dan permasalahannya. Hadis yang saya baca, walaupun saya potong hanya mengambil pendahuluannya saja. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada satu gumpal daging. Rentetan hadis berikutnya mengatakan bahwa ternyata daging ini jika baik, maka akan menentukan baiknya perilaku kita, karena dia terkait dengan amalu kulluhu, kata Nabi. Dan kalau buruk, maka juga akan memberi dampak pada perilaku kita. Sehingga seorang ketika melakukan kebaikan atau keburukan itu sangat tergantung dengan suasana yang dibilang Nabi dengan mudghah, dan di ujung disebutkan dengan qalbul hati. Saya ingin menyampaikan sebenarnya penjelasan yang patut kita bisa melakukan self introspeksi, ya, melakukan introspeksi sendiri, tes apakah kita punya hati yang bersih, sehat, atau sedang sakit, atau mengeras, atau malah lock itu artinya terkunci. Ya, seorang ketika dia tidak pernah mampu bisa melaksanakan sholat tahajud, padahal setiap malam dia berulang kali bangun dari tidurnya untuk pergi ke kamar kecil. Saya ulang lagi, seorang tidak pernah mampu untuk kemudian bisa melaksanakan sholat tahajud, padahal dia berulang dari tempat tidurnya menuju kamar kecil. Ini kecenderungannya di hatinya sudah lelah. Tapi saya tidak mengatakan hatinya terkunci, cuma kecenderungannya ke arah situ. Apa yang membuat dia tidak bisa atau tidak berdaya? Bapak bisa saja masuk masjid lebih cepat, tapi bapak nggak tahu ngapain. Habis sholat sunat bapak cuma terduduk diam saja. Istighfar juga tidak, baca Quran juga tidak, zikir juga tidak. Kenapa semua itu tidak bisa dia lakukan? Kita enggak bisa, dan dia tidak bisa disalahkan, karena dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada dia. Sama seperti seorang secara fisik, misalnya dia orang gemuk, tiba-tiba mengurus, terus mengurus, dan dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia mengalami hal seperti itu. Ketika diperiksa baru ketahuan. Atau saya, semula saya tidak perlu pakai kacamata, tapi lama-lama saya melihat, kenapa tulisan ini kabur semua? Sebenarnya persoalan bukan pada tulisan, tapi pada saya. Setelah periksa, baru ketahuan saya punya masalah di mata saya. Seorang bisa saja sakit dan terbaring di atas tempat tidur berbulan-bulan lamanya, dan dia tidak pernah turun dari tempat tidurnya, karena semuanya dia lakukan di atas tempat tidur, dan kakinya persis tidak pernah bisa bergerak dari atas tempat tidur. Kita buat saja 6 bulan. Biasanya orang seperti ini kalau turun dan mulai berjalan, dia tidak akan bisa berjalan baik. Mungkin dia bisa terjatuh. Kenapa? Karena otot kakinya sudah lama tidak digerakkan untuk berjalan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi sama kita? Kita harus bisa memahami bahwa kita terdiri dari unsur jasad dan ruhani. Mohon maaf saya, tidak sedikit orang yang rumahnya berdampingan dengan masjid, setiap pagi dia sanggup memakai treadmill, istilahnya saya sanggup jalan 2-5 km. Tapi dia tidak berdaya untuk jalan hanya berapa meter ke masjid. Apa yang membuat dia tidak bisa berjalan berapa meter ke masjid? Jawabannya, secara ruhani kakinya sakit. Tapi yang dimaksud kaki itu kaki ruhaninya. Secara fisik dia sehat memang, tapi secara ruhani dia sangat lemah. Dia sudah terkontaminasi demikian banyak penyakit. Penyakit yang membuat dia malas baca Quran. Penyakit yang membuat dia tidak berdaya untuk bangun tahajud.
tahajud walaupun dia berulang bangun. Penyakitnya membuat dia tidak bisa melangkah ke masjid walaupun rumahnya dekat masjid. Kita pernah merasakan atau sedang merasakan itu? Kalau ya, jawabannya rohani kita sedang butuh minimal didiagnosa, kemudian kita perhatikan penyakit apa yang bersarang di sana sampai akhirnya kita seharusnya bisa menyembuhkan penyakit itu. Itu pertama. Kedua, ada yang modelnya berbeda, di mana telinganya tidak berfungsi untuk mendengarkan nasihat. Matanya sudah tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Dia sudah sampai pada tingkat itu. Itu yang disebut hatinya mengalami pengerasan, dan kemudian pengerasan itu membunuh hatinya sehingga tidak berdaya, seperti tanah mengalami pengerasan sehingga tanaman apapun ditanam di situ tidak akan bisa tumbuh. Ketika hati sudah tidak menjalankan fungsinya, maka dia akan beragama atau menggunakan semuanya melalui otaknya. Saya berapa kali menyampaikan ini, tapi berapa kali ditegur orang. Tapi saya bilang, saya akan tetap sampaikan ini. Kenapa? Karena ketika orang tegur saya, Ustaz, ngapainlah dikomentarin orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas ilmu Islam yang cukup. Saya bilang, zaman kita beda, Pak. Hari ini ada orang tolol nge-tweet, tapi karena dia punya follower yang banyak, maka tweetnya itu akan dibaca banyak orang dan mempengaruhi banyak orang. Satu contoh, ada orang yang padam hatinya, saya bilang, tapi mudah-mudahan tidak padam sepenuhnya. Kemarin dia nge-tweet, tweetnya begini bunyinya. Harusnya haji dan umroh di stop saja. Kenapa? Karena itu ibadah pemborosan, kira-kira begitu. Terus ada lagi yang nge-tweet bilang begini, 90% dari Quran itu hanya pendapat orang. Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia tidak bicara dari hatinya. Dia hanya bicara pakai otaknya. Dan otak itu hanya bisa membicarakan apa yang pernah ditengoknya. Itu yang harus kita pahami. Artinya begini, kumpulan yang menggumpal atau memori yang menggumpal dalam pikirannya, itu saja yang akan dibicarakannya. Kalau hati tidak menjalankan fungsinya, maka nafsu akan menganeksasi atau kemudian menguasai otak untuk hanya bicara, kalau bahasa kita, seenaknya saja. Kenapa kalau hati tidak berdaya lantas otak bisa mengeluarkan pikiran yang salah? Jawabannya sederhana. Karena hati itu, Pak, Allah benamkan iman, kalau kita beriman, rasa takut sama Allah, Allah benamkan rasa cinta, itu tidak di otak, tapi di hati. Bersarangnya iman itu di hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Nabi enggak bilang, takwa itu di sini ya. Takwa itu di sini ya, bukan begitu. Tapi Nabi menunjuk dadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di hati. Dan kalau tempatnya itu rusak, nah itu yang saya maksud tadi. Keluarlah statement-statement yang tidak benar kalau dia ngomong. Keluarlah tingkah yang tidak benar, tapi merasa tetap benar kalau dia berbuat. Nah, ini bahayanya kerusakan itu. Satu hal yang harus kita pahami, begitupun, nah ini pula indahnya Islam, kita tak boleh klaim orang itu orang jahat untuk kemudian kita bilang udah gak bisa lagi diajak itu, kiamat dunia baru berubah, dia gak bisa begitu. Ya, ada beberapa contoh dan kita harusnya sadar, Allah tidak pernah mengirim Nabi kepada orang baik. Di mana ada kumpulan orang kurang ajar, di situ dikirim orang baik untuk nasihatin mereka. Dalam sejarah manusia ada orang-orang yang setelah jadi raja dia ngakui dirinya Tuhan, bukan cuma Nabi, Tuhan. Tapi kemudian orang yang ngaku Tuhan ini dikirim dulu Nabi oleh Allah. Namrud dikirim Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan Fir'aun itu dua Nabi dikirim Allah sama dia, khusus untuk dia. Artinya apa? Disinilah salah pendekatan yang sering kita pakai kebanyakan umat Islam. Kalau ngelihat orang salah, udahlah, tak perlu kau bilangin lagi. Udah tertutup hatinya itu. Yang bisa bilang tertutup hati itu cuma Allah. Kita tidak bisa. Saya mohon maaf, ini bukan persoalan agama, tapi saya harus sampaikan bahwa
tidak ada ayat yang kalimatnya di dalam surat Maryam disebutkan bahwa bisa pecah, hampir-hampir saja langit itu pecah karena dikatakan Tuhan itu punya anak. Kita sepakat bahwa yang bilang Tuhan punya anak adalah orang Kristen. Artinya udah marah kali Allah sama mereka. Kelewat kali bilang Tuhan punya anak. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika orang Kristen datang ke Madinah? Disambut di masjid. Hidang makan di masjid. Ketika mereka mau kebaktian, dibilang Nabi, ambil sudut sana. Di sana kalian kebaktian. Jangan keluar, di sini saja. Coba bayangin itu. Artinya apa? Kerja kita setelah melihat orang seperti itu atau siapapun yang melakukan penyimpangan, kita tidak boleh menuding karena vonis itu urusan Tuhan. Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, itu urusan Tuhan. Bukan urusan kita. Jangan baca Quran kayak kita pula lah Tuhannya. Sehingga apa yang dilaknat Tuhan kita laknat sesuka kita, dan bahkan jauh lebih parah. Ketika melihat orang jatuh salah kita habis-habisan. Sementara padahal kenapa dia jatuh salah? Karena kalau kita berada di posisi dia, apa kita lebih kuat secara ruhiyah ketimbang dia? Ada pejabat salah, jatuh, tumbang. Salahnya sebabnya ini itu. Wah, memang tidak benar, tidak beres dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau kau di situ, apa kau bisa jauh lebih baik dari dia? Nah, yang sering terjadi ini kesalahan karena sebab kita lupa bahwa sebenarnya hati itu berbalik. Nabi mengatakan hati itu halus, jauh lebih halus dari kapas. Sehingga angin sedikit saja bisa menggetarkan dia. Para ahli menjelaskan bahwa hati itu seperti, kalau bahasa Indonesia sebenarnya lebih tepatnya kolbun itu jantung, Pak. Bukan hati, lever, bukan. Karena kalau hati yang lever itu bahasa Arabnya kabad. Nah, jantung itu sejak kita lahir, sejak kita jadi manusia itu enggak pernah berhenti berdetak. Dan detakannya itu cenderung tergantung suasana. Kalau kita senang, sama kita susah. Kalau kita terkejut, kalau kita sedang panik, itu beda detakannya itu. Ya, makanya itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk zikrullah di semua keadaan, supaya detakan jantung kita itu selalu stabil. Maunya begitu. Ya, nah jemaah yang mulia, apa ciri kita punya masalah di hati juga adalah kita enggak open dengan persoalan umat. Berapa banyak umat sedang mengalami masalah di berbagai belahan dunia? Allah, itu urusan mereka itu. Aku yang penting enggak ganggu orang dan aku tidak mau diganggu orang. Titik. Itu menandakan ada muskilah, ada problem dalam hati. Ya. Jemaah yang mulia, catatan-catatan ini sebenarnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa menjaga hati bukan pekerjaan mudah. Apalagi hati ini tempat, kalau saya bilang, ikhlas, sabar, tawakal, takwa, itu di situ ditaruh. Kenapa setan pingin kali ke situ? Karena dia ingin merusak itu, Pak. Iman, itu di situ ditaruh. Setiap hari setan itu ngintip. Jadi hati itu ada 4 tingkatnya. Halaman pertama disebut dengan sodar. Sodar itu dada. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat lapangnya dadamu? Kenapa disebut dengan dada? Karena ini halaman yang langsung berinteraksi dengan dunia luar. Ketengok mendung, wah, kalau hujan ini bisa batal ini acara kita. Maka cepat sekali was-was datang di situ. Biasalah kalau yang namanya langsung berbatasan dengan pinggir jalan atau jalan raya, jalan umum, apalagi jalan itu bukan jalan mulus, debu pun kemana-mana. Kalau kita punya rumah seperti begitu, tiap hari kerja kita bisa bersihin debunya. Sodar ini, Pak, walau bapak orang baik, ibu orang baik, itu masih sering berdebu. Dan setan itu ngerti, kita sendiri sama kita di tempat ramai dia ngerusaknya enggak sulit. Kita tahajud malam tadi, enggak ada yang nanya. Begitu masuk kantor, enggak ada yang nanya. Kita sendiri bilang apa? Ngantuk kali saya. Waktu kita bilang ngantuk kali, enggak ada kawan yang nanya kenapa. Kita lanjut tahajud saya tadi malam. Belum ada juga yang nanya. Terus kita bilang, sampai 1 jam lebih saya tahajud. Itulah
setan itu ngerusaknya dari situ, keinginan untuk mengkhobarkan amal-amal rahasia kita. Bahkan kalaupun kita enggak ngomong, dia suntikkan virus yang bernama ujub. Kemana itu semua disuntikkan? Bukan ke otak, ke hati. Karena kalau sudah disuntikkannya di situ, hati itu akan padam, tidak mampu memberikan cahaya, maka otak pun akan bekerja di bawah kendali nafsu dan setan. Saya mau berinfak, tolong panggil semua media, umumkan kepada rakyat saya mau berinfak. Saya pingin orang enggak pakai kupon, Pak, enggak usah, yang penting datang, ya asal datang saja enggak ada masalah, yang penting kita buat rame lah kampung ini kali ini. Itu ketika hatinya sudah bermasalah, dia pingin mengumumkan apa namanya kebaikan yang dia punya, tapi dia lupa bahwa kebaikan itu bukan seharusnya ditunjolkan untuk orang banyak, tapi lillah. Jadi saya ulang sekali lagi, Pak, ya, supaya kita paham kenapa setan pingin kali ngerusak. Karena di dalamnya ada kanzun, ada perbendaharaan yang luar biasa. Halaman kedua, hati itu disebut dengan qalb. Kalau sadar ini, setan bisa keluar masuk. Ini ibarat teras, gak perlu minta izin dia bisa masuk. Dia punya ID yang sampai situ dia masih boleh masuk, gak perlu minta izin. Kalau qalbun, ini gak bisa dia masuk suka-suka. Cuma kalau dalam kosong dia bisa masuk. Maka qalbun ini tempat antara setan sama malaikat rebutan masuk. Kalau masuk malaikat, setan enggak mau masuk. Tapi kalau setan masuk, malaikat tidak bisa masuk. Kalau sadar, setan, malaikat tidak ada masalah, keluar masuk di situ. Qalbun gantian. Cuma setan itu kalau bahasa hadis Nabi, dia menyampaikan belalainya ke sana dan mencoba menyerap sumber-sumber atau apa namanya asupan positif hati kita sehingga dia kering, jelek. Apa contoh asupan positifnya? Ikhlasnya ditariknya keluar, sabarnya dihilangkannya, tawakalnya dibuatnya enggak ada, takwanya hilang, jujurnya enggak dapat. Itu dia, setan ngambil ke sana. Dan setan itu kalau ingin merusak orang, dilemparkannya benih rusak di situ. Contoh, setan mau buat orang berzina, dia bisa kerja bertahun-tahun loh, Pak. Siapa yang mau dia buat berzina? Apa Bapak kira hanya orang jahat yang bisa dibuat berzina? Sejarah sudah terbuka, ada orang yang hari-harinya di pesantren. Astagfirullahaladzim. Gak pernah keluar, ngajar, makan, minum di pesantren. Kerjanya mengajar, belajar, ibadah. Mengajar, belajar, ibadah. Tapi matinya kafir. Kenapa? Gara-gara satu hari ada orang sakit, yang sakit itu anak perempuan. Diantar, tolonglah Pak Ustaz, obatilah anak kami. Saya gak bisa, gak. Tolonglah Pak Ustaz, kata orang Ustaz bisa ngobatin. Oke, baiklah kalau begitu, tapi gak boleh di ruangan saya ini. Karena dia tidak muhrim saya. Buatkan saja di ruangan sana, taruh dia. Jadi di seberang sana ditaruh. Satu hari sekali dia kunjungin, satu hari sekali dia kunjungin. Satu, dua, tiga, empat hari terus berjalan seperti itu. Sampai kemudian setan pun mulai masukkan bisikan. Pak Ustadz, itu pasien ditinggal sama keluarganya. Kasihan. Maunya sekali-sekali Pak Ustadz duduk di teras, suruh dia duduk di teras, minimal bincang-bincang aja lah, untuk buat dia jadi bisa merasa tenang. Dia pun sakit, kita kan harusnya punya rasa kemanusiaan. Setan masuknya dari situ. Masya Allah, awalnya, belakangan bincang-bincangnya tidak antar gedung, tapi sudah langsung si Ustadz duduk lebih lama di sana, sampai akhirnya terjadi perzinahan, panik dia, dia bunuh, dia kuburkan. Setan lanjutkan agenda, kasih tahu dalam mimpi ini anak tidak meninggal wajar. Berulang-ulang mimpi itu datang sampai setan bilang, kalau mau percaya pergi periksa kuburnya. Dibongkar, benar ada jenazah. Di, kalau bahasa kita sekarang, setelah itu divisum, benar bahwa dia bukan meninggal biasa. Akhirnya dihukum. Pada saat dihukum, setan datang. Mau selamat enggak? Mau. Percaya enggak aku bisa bantu? Percaya. Allah bisa bantu enggak sekarang? Jawab jujur, enggak. Oke, kalau gitu aku yang bisa bantu? Iya, selesai. Setan pun lari. Itu diabadikan dalam Quran.
adalah orang yang jika setan mengatakan kepadanya kafirlah, maka kafirlah dia. Setelah dia kafir, maka setan pun lari dan mengatakan aku takut kepada Tuhan semesta alam. Ya Allah. Jadi hati-hati Pak, kita gak bisa bilang oh, aku gak mungkin lagi, kalau Ustaz gak mungkin. Nah itu dia titiknya. Kenapa? Jadi dia rawat dulu dan dia butuh bertahun. Sama dia sederhana, tidak ada orang yang tidak bisa diganggu apapun jabatannya, siapapun dia, kecuali orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu halaman kedua. Halaman ketiga, setan udah enggak bisa masuk. Malaikat saja yang bisa masuk. Namanya Fuad. Fuad itu nurani artinya. Di tempat ini pancaran cahaya dari tempat yang lebih dalam itu keluar selalu. Di tempat ini manusia tidak bisa memberontak tentang kebenaran dan kesalahan. Manusia bisa berbohong dengan mulutnya, tapi di sini dia tahu betul dia berbohong. Kenapalah ibu jadi pelacur? Kenapalah adik jadi pelacur? Aduh Pak, tuntutan keluarga Pak, bla 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 bla, itu mulutnya. Maka nanti di akhirat kesaksian mulut enggak diterima. Kalau bahasa Quran itu kan ada kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana dibelenggu mulutnya. Kenapa? Kenapa? Karena ini tempat ngomong baik dan ngomong jahat. Allah tidak mau terima itu. Tapi bersaksilah tangan dan kakinya atas apa yang diusahakannya waktu hidup dunia. Di sini malaikat saja yang bisa. Jadi malaikat bisa kontrol ketulusan kita di sana. Jadi di sinilah, inilah tempat malaikat mencatat. Kalau Bapak punya niat baik, masih bersarang di situ niatnya, belum rusak, tetap dicatat baik. Tempat terdalam itu namanya lub. Kalau bahasa kita lubuk. Kalau bahasa orang, dari hati sanubariku yang paling dalam. Nah, itu dia lubuk. Ini tempat apa? Inilah bersarangnya keyakinan kepada Allah. Siapa yang bisa nengok ke situ? Cuma Allah. Dan ini tempat bersarangnya ikhlas. Siapa yang bisa tahu saya ikhlas? Cuma saya sama Allah. Di akhirat nanti kata Nabi, ada orang yang dibawa keliling surga. Karena dia orang melakukan banyak amal baik. Tunjukkan rumahnya, tunjukkan mobilnya, tunjukkan kebunnya, tunjukkan semuanya yang harusnya menjadi nikmat dia. Setelah puas dia melihat itu, Allah suruh orang ini masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia bukan orang yang ikhlas. Malaikat pun ketika ya Tuhan, tapi catatannya, kau cuma kusuruh mencatat, tapi kau tidak kusuruh untuk merekam dia ikhlas atau tidak. Bahkan ada tiga orang yang nanti di yaumul akhir, kata Nabi, kalau kita sekarang nengoknya, kita kira pasti masuk surga itu. Siapa? Ulama. Orang kaya yang hidupnya habis hartanya untuk berderma. Orang yang berperang di jalan Allah dan mati sebagai syahid. Itu tiga-tiganya Allah bilang apa? Dusta kau, dusta kau, dusta kau. Bawa ini ke neraka semua. Na'udzubillahi min zalik. Padahal Pak Ustaz ini pagi-pagi, belum orang bangun, dia udah bangun zikir apa semua. Pagi berangkat ngajar, siang, sore, semua itu saja. Ada orang buruk dikasih diluruskannya, ada orang berdosa diajaknya bertobat, ada orang maksiat diajaknya buat baik. Tapi Allah bilang neraka sama kau. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan di situ. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sebenarnya saya bisa bikin panjangin ini, tapi insya Allah mungkin di waktu lain kita ada rezeki ketemu lagi, mudah-mudahan. Karena jujur saja, tadi Pak Nasrial bilang sama saya rindu betul, saya memang udah rindu betul juga. Memang udah lebih, kalau Ramadan saya tidak masuk sama sekali, rindu kali memang. Ya mudah-mudahan nanti ada jadwal yang bisa lebih sering kemari. Jadi intinya cuma satu. Apa yang ingin saya ajak kita untuk belajar, karena yang mau kita pelajarin hati ini. Tadinya saya mau menyampaikan langsung obatnya, tapi karena ada yang mencatat, saya sampaikan ada 8 obat yang bisa kita ambil, tapi saya tidak jelaskan ini. Untuk membuat hati kita bisa stabil. Pertama, obat pertama adalah Quran. Insya Allah nanti ada rezeki kita bisa jelaskan di waktu lain. Obat yang kedua adalah cinta sama Allah. Tapi jangan lupa, untuk cinta gak bisa ngada-ngada, gak bisa dikarang-karang. Cinta itu harus muncul juga dari hati itu, dan dia harus dilatih. Obat ketiga, zikir atau ingat sama Allah. Zikir lebih tepatnya ingat Pak. Bapak jadi apapun, Bapak harus ingat Allah. Bapak sakit, ingat Allah penyembuhnya. Bapak kaya, ingat Allah yang kasih rezeki. Dan apa maunya Allah dari semua itu.
Itu yang harus kita paham. Kemudian keempat, tobat nasuha, banyak istighfar. Terkadang yang menghalangi kita untuk bisa sholat malam itu bukan karena kita orang jahat, tapi maksiat-maksiat kecil yang kita biarkan dan kita tidak minta ampun sama Allah. Karena kalau satu maksiat sudah menodai hati, dia akan bisa membuat hati itu kelam, gelap, disenter, enggak kelihatan. Kenapa? Udah tumpuk karatnya, sehingga harus dibersihkan dulu. Pembersih paling utama untuk membersihkan hati itu istighfar, mohon ampun sama Allah. Enggak percaya? Saya selalu mengatakan 40 hari lakukan sebanyak-banyaknya istighfar, maka ahlu maksiat sekurang ajar apapun insyaallah, tapi betul-betul ya, dia akan berubah lembut hatinya. Bukan lantas tiba-tiba berubah jadi ahlu ibadah, bukan, tapi dia akan lembut dan dia bisa menerima atau melakukan ibadah-ibadah itu secara perlahan. Kelima, banyak berdoa dan minta agar Allah memperbaiki hati kita. Kemarin ada seorang jemaah SMS saya, "Ustaz, sejak Ramadan berakhir sampai sekarang saya tidak pernah lagi bisa baca Quran. Saya tak pernah lagi bisa ibadah tahajud. Saya merasa berat sekali untuk melangkah ke masjid. Tolonglah kasih saran sama saya, apa yang harus saya buat?" Jawab saya sederhana. Itu tadi yang paling instan dan paling mudah, tapi juga mungkin agak repot kita sering, itu istighfar tadi. Perbanyak istighfar. Mungkin karatmu kemarin, mungkin kau kira yang kau lakukan adalah ibadah, tapi ternyata kau seperti makan makanan yang kebanyakan bumbu penyedap, sehingga itu yang membuat kau lebih lamban, itu yang membuat kau lebih tidak berdaya dan tidak gesit sekarang. Padahal harusnya ibadah itu Allah tidak suruh kita buru-buru atau banyak-banyak, tapi Allah kita suruh kita rutin, sedikit tapi rutin. Itu penting. Ya. Keenam, sering mengingat kehidupan akhirat. Bapak pulang ke rumah, hitunglah berapa lama lagi lah bisa pulang ke rumah ini. Kapan ada satu waktu di mana Bapak tak akan dikasih pulang lagi? Karena begitu pulang Bapak bisa berlarian isi rumah Bapak buat nanti. Kenapa? Kalau sudah meninggal dunia. Ya, artinya cobalah hitung. Kita masih pergi kantor, pulang kantor, kerja sebagainya. Berapa lama lagi lah ini? Ya. Kemudian membaca dan mempelajari kehidupan orang soleh. Jadi kalau kita mau lembut hati, dekat sama orang yang hatinya lembut. Kedelapan, ini yang terakhir, bersahabat dengan orang soleh. Ya. Jadi ternyata Nabi pernah bilang, kalau kita enggak orang baik, kalau bisa kawan kita orang baik, tapi sahabat ya, yang tempat curhat kita dia dan sebagainya. Karena nanti di akhirat kata Nabi, orang-orang soleh masuk surga, orang buruk masuk neraka. Orang soleh itu Allah lihat itu. Cemana? Senang. Senang ya Allah, alhamdulillah. Tapi kayaknya kalian begitu, belum begitu. Ada masalah apa? Ini ya Allah, kami tak melihat kawan kami yang biasa kami tempat dulu ngumpul cerita-cerita itu ada. Oh, dia di neraka. Terus mau kalian apa? Ya enggak bisalah kami makan enak ya Allah, sementara kami di surga, orang itu di neraka. Jadi ya kalau memang mungkin, masukkanlah dia ke surga. Allah bilang, malaikat bawa ke surga. Orang yang di neraka bilang apa? Ya Tuhan, apa sudah habis azab? Belum. Jadi kenapa aku dipindahkan ke surga? Karena kawanmu enggak bisa enak hidup di surga gara-gara kau di sini. Itu ada satu riwayat cukup menarik gitu. Jadi minimal kalau bisa, ya itu dia. Tak bisa kita jadi orang baik, kawani orang baik. Tapi kalau bisa jangan itu pula yang tinggal jadi harapan. Nah, kalau gitu itu di situ aja lah masuk, ya. Kalau bisa bapaklah orang baiknya. Jangan bapak orang tidak baiknya. Nah, kalau gitu isi handphone ku tambah lah semua. Ustaz tolong ya, Pak Pak Yaya, tolong kirimkan dulu daftar nomor telepon ustaz ke aku. Nah, minimalkan berkawan sama orang baik. Jangan, bapaklah orang baiknya harusnya. Nah, itu yang harus dipahami. Saya kira itu insyaallah nanti ada rezeki ini bisa kita luaskan penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.